Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hasanah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Ustazah akan menyampaikan sedikit tentang renungan di penghujung Ramadan. Nah, bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Hampir satu bulan ini ya kita melaksanakan puasa Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan ini akan membentuk kepribadian manusia muslim yang seutuhnya, yang dilandasi dengan iman dan takwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ibadah puasa, diharapkan seorang muslim mampu melaksanakan untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri, dan senantiasa istiqomah dalam mentaatinya seperti sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, bertadarus, mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu kita. Namun, ketika menjelang akhir Ramadan, tentunya kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Masihkah kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan ini akan tetap kita pertahankan? Apakah kita tetap istiqomah dengan semua ini? Atau sebaliknya, setelah Ramadan berakhir, kita akan kembali meninggalkan masjid, sudah jarang ke masjid untuk berjamaah, terus meletakkan kembali Al-Quran kita, sudah jarang untuk bertadarus, dan tidak membacanya apalagi mengamalkan isi Al-Quran. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Jangan sampai sahabat hasanah menjadi manusia muslim yang tidak mampu meraih hikmah puasa ini, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi seorang muslim hendaknya mampu memanfaatkan anugerah dan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan sebaik-baik. Allah telah memberikan kita hati, memberi kita mata, dan memberi kita telinga untuk kita gunakan mendapat ridho dari Allah SWT. Bukan, malah sebaliknya Allah mengingatkannya melalui firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sahabat hasanah, untuk dapat memegang teguh prinsip dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga ke depan dengan akan segera berakhirnya Ramadan ini dapat menjadikan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita lebih baik dan lebih sempurna lagi. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.